Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang meminta untuk menggambar driver MOSFET ini, dan ini hasilnya. Diodanya tidak usah tipenya, bebas-bebas saja. Menurut petunjuk ini harus 10 ampere. Ini optocoupler juga bebas. Kemudian ini inputnya bisa mulai dari 5 sampai 24 volt. Jadi bila inputnya berbeda, groundnya juga berbeda. Kalau inputnya sama, groundnya kalian gabung saja menggunakan kabel dari sini ke sini. Nanti akan saya praktekkan. Kemudian ini input tegangan dan outputnya di sini. Tentunya ini ground. Input dan output groundnya gabung, yang beda hanya triggernya saja. MOSFET-nya tipenya IRFS3055. Ini kalau tidak salah di judulnya driver 22 ampere, tapi saya rasa tidak sampai 22 ampere. Kemudian ini tipe P, kanal P, dan R ini bertujuan untuk membuat off. Jadi ini normally off, active high. Dan ini sebagai pengaman resistor 1 kilo. Oke, sudah tidak ada lagi. Saya coba pasang kabel dahulu, Oke, sudah saya menyalakan bulb saja. Ini output ke beban, kemudian ini input. Dan perhatikan ground input ini saya gabung dengan ground input dan output, ground trigger menggunakan kabel ini. Dan perhatikan ini saya beri positif. Bebannya satu dahulu, saya coba lihat nyala. Saya dua, ini 1,3 ampere. Kalian lihat, ini 2 ampere, ini sekitar 2,8 ampere. Saya pegang dulu apakah panas MOSFET-nya. Saya coba dahulu. Ini power supply-nya saya set maksimum 3,5 ampere. Saya tambah saja 3,5 ampere. Jadi sudah 3,5 ampere. Saya diamkan dahulu sekitar setengah jam. Oke bro, setelah setengah jam masih bisa dipegang, ini panasnya kira-kira 45-an, 40-45. Jadi saya rasa sanggup di 7 ampere. Kalau 20 saya tidak yakin. Ini masih hangat bro, belum panas, masih bisa dipegang. Oke, di video berikutnya akan saya beri beban klakson saja. Ini nanti akan saya coba mengaktifkan klakson untuk pengganti relay. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.